Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 4 orang pelaku penipuan dengan modus menggandakan uang. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, para pelaku menjalankan aksinya dengan cara memperlihatkan video cara mereka menggandakan uang kepada korbannya. Korban yang tergiur kemudian menginvestasikan uangnya sebesar $10.000 dengan iming-iming uangnya akan berlipat ganda menjadi $300.000. Dari keempat pelaku yang diamankan, terdapat satu orang warga negara asing yang merupakan otak dari sindikat penipuan ini. Dia memperlihatkan videonya. Sebenarnya ada, tapi kita bisa dikali. Videonya untuk meyakinkan para korbannya ini. Bahkan mereka coba memperlihatkan juga dengan modal. Saya punya $100, ini berubah sekarang jadi $300 untuk meyakinkan. Jadi mereka ini memang sudah satu sindikat sama-sama. Bagaimana mereka meyakinkan korban ini bahwa saya berhasil. Ya, sehingga korban terpancing untuk menanamkan modalnya $10.000 pada saat itu. 10 jam bisa berubah, 3 kali lipat. Dia nggak terlalu tinggi-tinggi bilang berapa, 3 kali lipat. Tapi kenyataannya yang keluar adalah black dollar yang ada tidak berubah-ubah. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata. Bukan cuma Subit 6 saja.